Kepulauan dari 34 provinsi di Indonesia merupakan wilayah bebas rabies. 26 provinsi masih merupakan wilayah endemik rabies termasuk Jawa Barat. Lalu lintas perdagangan anjing yang sangat masif dari Jawa Barat mentransportasikan anjing secara ilegal ke berbagai wilayah yang masih bebas rabies seperti Jawa Tengah dan Jakarta. Peraturan yang melarang perdagangan atau mengonsumsi daging anjing ini sudah sangat banyak. Dari hukum agama sampai peraturan maupun himbauan yang diterbitkan oleh pemerintah. Ada sekitar 13.700-an ekor anjing yang setiap bulan dibantai untuk kemudian dikonsumsi. Anjing ini bukan binatang dikonsumsi. Sekalipun Anda konsumsi, sekalipun Anda perdagangkan, toh tidak akan menguntungkan dari sisi apapun. Saya minta Anda harus memberikan sanksi yang berat. Kita satu kata aja kita usulkan dilarang adanya perdagangan anjing gitu. Indonesia's dog meat trade is as dangerous as it is cruel. We know that it has been linked to the transmission of rabies, and we also know that there are already laws in place that, if enforced, would serve to prohibit much of the trade on grounds of animal welfare, public health and safety, disease transmission. Yet the trade continues, even now during this time of global pandemic when we've seen the dangers of these unregulated live animal trades. Now is the time for action. With 93% of Indonesians in support for ban, now is the time to make Indonesia dog meat free.